نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم الخير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف ملك ملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فهذه أول aqabatin istaqbalathu fit tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah liyakuna minal amri ala basiratin fayakhudhu fayakhudha fi qat'iha min ghairi buddin bihusnin nazari fit dalaili ووفور التأمل وتعلم والسؤال من علماء الآخرة أدلاء الطريق وسروج الأمة وقادة الأئمة والاستفادة منهم واستهداء الدعاء الصالح منهم قال rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alumihi wa bi'alumi masyikhina fid daraini amin fahazihi awalu aqabah maka inilah pertama tahapan pertama kata Imam Ghazali yang akan kita lalui daripada masalah-masalah yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin
Tahapan pertama bagi seorang hamba, hendaklah dia, apa tahapan pertama? Wahiya aqbatul ilmi wal ma'rifah. Itulah tahapan ilmu dan ma'rifat. Jadi ma'rifah, ilmu dan ma'rifah, itu tahapan pertama. Apapun yang nak kita kerjakan, mesti pertama dari ilmu. Mesti harus ilmu dulu, kemudian mesti harus ma'rifah. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi tahapan yang pertama, fahadhihi awalul uqbah. Nah, aqabah ini daripada tahapan yang pertama, daripada jalan seorang itu untuk melaksanakan ibadah. Apa itu? Wahiya, dan dianya tahapan pertama itu adalah tahapan ilmu dan ma'rifah. Jadi kita mesti harus memiliki ilmu tentang sesuatu, kemudian ma'rifat juga harus ada tentang sesuatu. Tapi ma'rifah ini tentang apa? Ilmu dan ma'rifah itu tentang apa? Tentang Allah. Ilmu tentang Allah, ma'rifat tentang Allah. Tentang Allah, tentang apanya? Ya, tentang sifatnya Allah. Tentang sifatnya Allah, tentang keagungannya Allah, itu mesti. Liyakuna minal amri ala basiratin. Supaya adalah daripada urusan ala basirah, yang selalu kita pikirkan. Kita selalu mementingkan, selalu kita pikirkan tentang ilmu dan ma'rifat kita kepada Allah. Ya, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak. Kita manusia tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang paling penting pertama kali, tahapan itu. Ya khudha fi qat'iha. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, supaya apa ilmu dan ma'rifah itu? Supaya liyakuna ay abd, supaya adalah seorang hamba daripada urusannya, ay hal, ala basirah, di atas basirah. Basirah ini pikiran, penglihatan. Pokoknya seorang hamba jadi mesti yang ia pikirkan Allah. Seorang hamba mesti yang ia isi hatinya dengan Allah. Nah, itu tahapan pertama itu. Bahkan dianjurkan fayakhudha, maka mengambil, yushra'ul abd, disyariatkan akan seorang hamba tadi, fi qat'i ghairi but'ai firaku wal ghina, membedakan sesuatu yang tidak patut untuk ia ingat. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada gunanya, buang itu dalam pikiran kita. Tidak ada kaitannya dengan Allah sama sekali, buang. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan sifatnya Allah, dengan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa dan lain sebagainya. Dengan apa kita ganti? Bi husnin nazari. Dengan bagus nazar. Nazar ni apa? Pikiran. Husni bagus, nazar pikiran. Nazar pikiran boleh kita maknakan, atau nazar penglihatan hati juga boleh. Fid dalail, pada mengetahui dalil. Dalil ni petunjuk-petunjuk. Dan menyegerakan akal untuk berfikir, sempurna ya akal untuk berfikir. Wa ta'allum, dan untuk belajar. Wa su'alun, dan bertanya. Minal ulama il akhirah, daripada ulama akhirat. Kita ulangi balik. Apa kata Imam Ghazali? Tahapan yang pertama adalah tahapan ilmu dan ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat ini untuk mengenal Allah. Mengenal sifatnya Allah, mengenal keagungannya Allah. Bagaimana cara kita bisa mengenal itu semua? Bagaimana kita bisa mengenal ma'rifat dengan ilmu tadi? Tentu dengan cara nazar dalil. Maksud nazar dalil apa? Dengan mengolah beberapa dalil-dalil dan menggunakan akal pikiran untuk itu. Kemudian apa lagi? Bertanya kepada ulama akhirat. Jadi tasawuf ini tidak bisa terlepas daripada ulama. Tak bisa terlepas. Bahkan Imam Ghazali mempertegas ulama il akhirah.
ulama akhirat. Karena menurut Imam Ghazali, ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama akhirat, ulama uddin, ulama agama. Apa maksud ulama agama? Yang tidak ada sama sekali daripada hatinya untuk ingin jah. Apa jah itu? Terkenal. Tidak ada sedikit pun dunia di dalam dadanya. Ha, tu ulama-ulama akhirat. Jadi ulama-ulama akhirat tu tak punya YouTube-nya dah. Ulama-ulama akhirat tu tak ada live streaming dia. Ulama-ulama akhirat tu tak kenal dan bahkan tak masuk dia ke rumah sultan, penguasa. Itu ulama-ulama akhirat. Payah mencarinya gini. Kalau ada orang mengaku saya ulama akhirat ustaz, tapi bila kampanye nampak inyuan, tu tak ada, tu tak ulama akhirat. Ulama akhirat tu susah mencarinya hari ini. Yang ulama akhirat inilah yang tak bisa dijual dan dibeli fatwanya. Tak bisa. Kalau haram dalam syariat, ya haram, tak bisa nego-nego. Itu ulama akhirat. Ada? Ada. Tapi payah mencarinya untuk kondisi hari ini. Bayangkanlah, dia tak ingin terkenal. Tak ingin terkenal, tak ingin disebut-sebut namanya. Bahkan kalau ketika solat, dia tak ingin saf di depan, dia paling belakang saja. Ketika ada majlis ilmu, dia duduk di belakang santai saja. Itu ulama-ulama akhirat. Ya. Pokoknya mereka ulama uddin. Kalau ingin lebih jelas lagi kitab pembahasan ulama akhirat itu, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Ghazali. Ha, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin tu lebih panjang lagi penjelasan siapa itu ulama dunia, siapa itu ulama akhirat. Ha, gitu dia. Di dalam syarah disebutkan ulama dunia tuhum ulama usuk, mereka ulama yang jahat. Kalau dalam sebagian syarah disebutkan mereka masuk dan keluar min babi sultan. Itu tanda-tanda daripada ulama usuk. Mereka keluar masuk pintunya penguasa. Nampak dia sering dia masuk rumah penguasa, keluar masuk istana. Itu termasuk ulama usuk dalam sebagian kitab-kitab tasawuf kita baca. Makanya ada ulama menjelaskan di ujung daripada hadis itu, al-ulama warasatul anbiya ma lam yukhallid bisultan. Ulama itu pewaris nabi selama dia tidak bergabung dengan sultan. Siapa sultan? Penguasa. Kalau ulama bergabung dengan penguasa, setidaknya pasti akan mempengaruhi daripada akalnya ulama. Ha. Tapi tak bisa pula sultan ni kita biarkan dia sendiri ustaz. Masuk pula iblis, jin nanti. Ya, boleh bergabung tapi jangan terlampau mengikuti sultan. Bahaya. Pokoknya ya taraddad katanya. Taraddad tu keluar masuk. Buya tujuh nampak dawak keluar istana. Petang buya tujuh keluar. Ariku buya tujuh keluar istana. Ha, tu daripada ulama usuk. Na'udzubillah. Alladhi qasadahum minal ilm. Ulama dunia, ulama usuk itu tujuan mereka untuk mendapatkan ilmu tanah bid dunia supaya menikmati dunia. Kalau pergi ceramah ke situ dijepit mobil Camry, Pajero, Fortuner, Alphard, kun tanah amid dunia. Wa tawassalu ilal jah, menjadi orang terkenal. Wan manzilatun inna'in wa minha alla yatlubad dunya bi'ilmil masail. Ha? Jadi daripada mereka ulama-ulama dunia, ai bay' yashtari ad-dunya bidinih, mereka menjual beli daripada agamanya dengan dunianya. Nah, jadi kalau ingin kita mendalami tasawuf tentang ilmu dan makrifat, kata Imam Ghazali, maka sualin min ulama il akhirah, banyak bertanya kepada ulama akhirat. Siapa ulama akhirat? Di surau. Tak adanya keluar-keluar betul. Di surau, suluk. Itunya ulama-ulama akhirat. Dalam setiap saat suluk di surau. Makanya buya-buya dulu, mursyid-mursyid dulu. Ya memang di surau aja. Di majlis aja tak ada keluar, jarang. Jarang. Kita kenal guru daripada guru kita, Syekh Saleh Ja'fari rahimahullahu ta'ala. Itu kalau di Masjid Azhar itu, 40 tahun lamanya beliau menetap di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Masjid Azhar itu di samping Universitas Al-Azhar.
40 tahun beliau menetap di masjid itu, di masjid yang mencetak para wali dan ulama itu. Tidak keluar ia daripada masjid itu kecuali untuk buang hajat saja. Ha, tu yang ulama'ul akhirah. Tak keluar dari masjid itu kecuali untuk buang hajat saja. Pipis, buang air besar. Itu saja dia keluar daripada masjid. Selebih daripada itu, di dalam masjid saja 40 tahun lamanya. Ha, itu yang ulama' akhirat. Tak tahu dia masalah politik, masalah apa, tu belau, tak tahu. Tak irau dia. Ha, tu ulama daripada ulama'ul akhirah. Tak ada TV di rumahnya, tak ada handphone, tak ada majalah, tak ada koran, tak ada, tak tahu, tak ada, tidak masuk fitnah ke majlisnya. Ha, itu daripada ulama'ul akhirah. Itu dia. Awak kini mana? Ada buya-buya awak ni tak punya TV. Godang malah TV di rumah malah. Mana ada buya-buya awak tak punya apa, tak punya gadget, tak punya apa, tak punya Android. Punya sudah buya-buya kita. Mana buya-buya kita ni tak punya kendaraan mobil mewah apa punya. Jadi payah mencari ulama akhirat tu, payah, payah. Ya, kalaupun kita tak termasuk bagian daripada mereka, setidaknya kita termasuk orang yang mencintai ulama akhirat. Dan na'udzubillah, Allah jauhkan pula kita daripada ulama usuk atau ulama ud-dunia. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ingin memperdalam makrifatmu kepada Allah, kalau ingin engkau ilmu engkau tentang Allah itu mantap, dengan dalilnya, dengan nazarnya, dengan bagaimana? Soal pertama, hendaklah selalu bertanya kepada ulama'ul akhirah. Ke ulama akhirat, awak bertanya. Ditunjukkan awak kepada arah akhirat. Tapi kalau bertanya ke ulama dunia, ya ke dunia pula awak dibawa dia. Nah, tu beda. Jadi kalau bertanya ke ulama akhirat, kita diarahkan kepada jawabannya kepada akhirat, kepada surga, kepada neraka, kepada yaumil hisab, di situ. Tapi kalau bertanya ke ulama dunia, ya ke dunia dia ada anjanya. Ke dunia argo sawit, argo gotah, boleh ke situ awak diarahkan jadinya. Ke politik ke apa ni? Minal akhirah. Wadillah itturuq tariq. Minta petunjuk jalan kepada ulama-ulama akhirat. Bertanya ke ulama akhirat, minta petunjuk jalan kepada ulama akhirat. Surujil ummah, karena ulama akhirat itu adalah surujil ummah, lenteranya umat. Lampu tu ulama. Kalau di rumah awak tidak ada lampu, gelap. Dunia ni kalau tak ada ulama, gelap. Maka ada ungkapan mengatakan, laula bi'ilmil ulama, kalaulah bukan karena ilmu ulama, annasu kal hayawan, maka manusia ini taubahnya seperti hewan. Awak tahu berpakaian dia ada ulama. Kata ulama, pakaian yang paling bagus, menutup aurat macam ni, macam ni. Awak tahu halal haram, dia ada ulama. Kita tahu sopan santun, dia ada ulama. Kita tahu yang hak yang batil karena ada ulama. Laula bi'ilmil ulama, kalau bukan karena ilmu ulama, maka manusia seperti hewan. Kambing awak tengok leh, tentu dek kambing mana pucuk ubi, orang pucuk ubinya. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada ulama kambing. Tak ada ulama di kambing. Nak punya tuan nyonya makan, yo punya orang dimakan juga dek kambing. Kambing, kenal tak kambing? Manonan Adi Ipar, manonan Sumondo, manonan Minantu. Kenal tak manonan cucu, manonan anak? Tahu tak kambing? Tidak. Bila teragak tu digas je dia. Nak anak-anak lah, nak minantu-minantu lah, nak cucu-cucu lah. Tiba teragak tu digas dek kambing. Dek apa? Karena kambing tidak memiliki ulama. Laula laula bi'ilmil ulama, kalau tidaklah karena ulama, maka kita ni macam hewan. Maka oleh karena itu tak bisa umat ni dipisahkan dari ulama. Tak bisa kita jauh daripada ulama. Baik berjalan dengan syariatnya, baik kita berjalan dengan hakikatnya, baik kita berjalan dengan ma'rifat dan tariqahnya, mesti kita harus ada arahan panduan daripada ulama. Tak bisa kita memandai-mandai aja lah. Dalam ibadah, agaknya boleh, agaknya. Tak bisa. Atau menurut tasawur kita sendiri. Oh, menurut saya begini, begini. Kalau orang menyembah sesuatu yang disembahnya itu ada sifat daripada sifat Allah, maka dia sembah.
itu menurut awak, tak menurut ulama. Jangan memandai-mandai dalam masalah agama. Jangan memandai-mandai dalam masalah agama, binasa agama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, bertanya kepada orang yang lebih alim, bertanya kepada orang yang lebih bagus, bertanya kepada orang yang lebih faham tentang masalah itu. Jangan wak memandai-mandai, berbahaya. Itulah yang disebut dengan malla syaikha itu. Orang yang tidak memiliki guru, maka syaitanlah gurunya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena diawali dengan memandai-mandai. Agak-agak, oh rasu-rasu mudiku kok, mudiku. Sehingga guru pun memandai-mandai, murid pun memandai-mandai anggapan guru. Akhirnya tambah bingung, orang awam menjadi berbahaya. Tegadai akidah orang awam. Menurut gurunya, ismur ruh itu adalah nama begini-begini. Tiba di murid, kecik murid, ismur ruh itu nama motivasi. Guru berbeda pemahaman dengan pemahaman murid. Orang awam tambah memandang, apun yang suwana ugunya orang awam. Maka jangan memandai-mandai, sesuai berjalan dengan jalan syariat saja. Maka jangan kita berlepas diri daripada ulama-ulama yang rabbaniyin. Siapa ulama yang rabbaniyin? Ulama-ulama dahulu, mereka jauh lebih sukses ketaatannya kepada Allah dibandingkan dengan kita hari ini. Jangan kita menyepelekan ulama-ulama dahulu. Belum ada apa-apanya ibadah kita. Belum ada apa-apanya mujahadah kita yang hari ini. Kita hari ini duduk mengaji terang benderang dengan AC-nya, dengan eskalatornya. Enak. Ulama dulu mengaji, ya Rabbana, ya Allah, jam tidak ada, lampu penerangan tidak secanggih ini, AC pun tidak ada. Mujahadah dia dalam mengaji lebih masya Allah tabarakallah. Lahir kita yang anak baru-baru pandai, baru-baru merasa kenikmatan mengkaji, langsung kita katakan ulama-ulama dahulu itu terhijab. Ulama-ulama dahulu itu belum ada apa-apanya, dan bahkan ada yang mengatakan belum sampai kepada yang dimaksud. La ilaha illallah. Ini bahaya. Jadi hampir-hampir sama dengan Wahabi nampaknya, kawan kita tadi. Wahabi kan gitu juga kata dia. Imam Syafi'i itu lemah dalam hadis kata dia. Imam Syafi'i itu lemah dalam bidang hadis. Imam Syafi'i tak begitu kuat pemahamannya dalam bidang hadis. Kata Wahabi itu. Tak tahu Wahabi ini murid Imam Syafi'i saja, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarah mencatat Imam Ahmad bin Hanbal orang yang paling banyak hafal hadis di dunia. Berapa? 1 juta hadis. Murid 1 juta hadis. Kira-kira guru berapa? Nah, lemah aja Wahabi yang menyebut. Ya, Imam Syafi'i itu lemah dalam bidang hadis. Sama lah dengan kawan wak tadi itu. Ulama-ulama dulu itu terhijab. Sehingga dia, la ilaha illallah. Awak kau baru tentu asin garam itu baru. Orang dulu dah lama dia mencicipi nikmatnya gula, mas, asinnya garam. Janganlah kita menyepelekan yang seperti itu. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau ingin, kalau kita ingin sampai kepada martabat, kalau kita ingin sampai kepada ma'rifat, kepada ilmu, as-su'alu min ulama'il akhirah, bertanyalah kepada ulama akhirat. Adonyo kini le ustaz lai, masih ado, masih banyak, masih ada ulama akhirat tu. Jangankan untuk bertanya masalah hal yang lain, masalah unsur dunia, bertanya presiden aja kayaknya tak tentu dirinya tu. Buya, ya. Buya awak ini siapa presiden awak? Antalah siapa ke agama tu? Itu saking tak adanya belum membuka diri keluar. Itu. Tapi kalau buya, presiden awak siapa buya? Sianu tu mah keciknya, tentu deknya. Jadi parangi-parangi Sianu tu tentu deknya kali. Ya, berarti bukan ulama akhirat. Ya. Berarti mengikuti gosip buya tu berarti. Jadi ulama akhirat tu memang betul-betul dia dengan Allah saja, tidak ada yang lain daripadanya. Surujul ummah. Ulama akhirat itu adalah lenteranya umat. Maka laula bi'ilmil ulama, kalau bukan karena ilmu ulama, maka manusia seperti hewan. Hewan, tengoklah hewan, tak tahu pakaian hewan.
tak tahu yang hak dengan yang batil, tak tahu yang salah dengan yang benar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah berikan ulama kepada kita. Allah takdirkan para sahabat, para tabi'in, para salafun as-salih. Sampai hari ini ulama-ulama yang lurus masih banyak, masya Allah, tabarakallah. Masih bisa kita minta fatwa, masih bisa kita minta daripada nasihat dan taujihatnya. Alhamdulillah. Qala Darul Qutni, kata yang di dalam disebutkan, itba'ul ulama fa innahum sirajud dunya, ikutilah ulama maka sesungguhnya ulama itu adalah lampunya dunia dan penerang untuk akhirat. Ha, tu. Jadi ikuti ulama, selalu di bawah komando ulama. Jangan sampai tinggalkan ulama kita, jangan jauhi ulama. Tapi ulama yang dimaksud siapa? Ulamaul akhirah, ulama akhirat. Ulama akhirat yang selalu dirinya dengan Allah. Dia tidak ada mengadu kepada siapapun kecuali cuman kepada Allah. Waqadatil a'immah, dan ulama itu, ulama akhirat itu adalah surujul ummah, lenteranya umat. Dan ikutannya para pemimpin, ikutannya para a'immah-a'immah. Itu ulama. Kemudian waqada ay ru'usahum, kemudian wastifadati minhum, dan mintalah sesuatu istifadah, ambillah manfaat daripada mereka ulama akhirat. Banyak-banyak duduk kainyo, banyak-banyak bertanya kainyo tentang ghaib, tentang sesuatu hubungan dengan Allah. Banyak-banyak bertanya hubungan kita dengan Allah. Banyak-banyak bertanya kepada ulama ketika kita duduk. Maka oleh karena itu, siapkan pertanyaan ketika ulama datang. Tanyakan, tanyakan. Ya, kita sampai hari ini masih mulazamah. Kalau masyayikh datang atau kalaupun masyayikh tak datang, kita via WA bertanya masalah hukum ahkam. Kalau ada orang hari ini mengatakan, aku tak butuh lagi untuk bertanya, aku sudah profesor, aku sudah doktor, berarti orang itu masih orang jahil namanya. Maka sealim-alimnya kita, masih butuh kita ilmu dan belajar. Maka disebutkan dalam suatu ungkapan itu, bahwa menuntut ilmu itu dari minal mahdi ilal lahdi, daripada ayunan sampai ke liang lahat. Itu dia. Kalau dulu waktu di pesantren ada ungkapan menuntut ilmu itu, ya tawakaf, menuntut ilmu itu berhentinya sampai ketika bertemunya dua paha. Jadi bertemu dua paha, jadi dua paha, maksudnya kalaulah menikah. Nah, kalaulah menikah, tidak ada menuntut ilmu. Nah, memang waktu tengok kawan-kawan, yo-yo, awal waktunya bujang rajin datang majlis ilmu. Sudah nikah, nak nampak pun cair dua ngelain. Ha, keciknya menikah, nanti setelah menikah dah enaklah mengaji ustaz, kata bisa berdua pergi mengaji, kata bisa berupun tak je lah. Ha, justru lah lah berdua kau tak datang, dah tambah lo seorang anak, tambah berdua, tambah bertiga, apa nak datang ke majlis ni, tak bisa lah ustaz, kata awak pergi apa, anak mengasuh apa semacam. Ada kawan yang mengatakan seperti itu. Wastifadati minhum, ambil istifadah. Ambil istifadah, ambil manfaat dengan ulama tadi. Kemudian apa lagi kata Imam Ghazali? Ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, masya Allah. Imam Ghazali supaya jangan sosek, kata Imam Ghazali. Banyak-banyak duduk je ulama. Bertanya ke ulama, kata Imam Ghazali. Kemudian apa lagi, minta fatwa dengan mereka. Ambillah istifadah manfaat daripada mereka. Wastihda'i du'a'i saliminhum, minta doalah atas kebaikan daripada mereka. Minta doa. Nah, Imam Ghazali mengajarkan orang minta doa ke ulama tu. Buya, doan kami buya, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kami buya. Buya, doan kami buya, jangan kami sampai tak sosek buya, aku kamilah sosek ke buya. Yang datang ke buya tu minta doa. Buya, doan kami buya, mudah-mudahan Allah jaga kami buya. Buya, doan kami buya, mudah-mudahan Allah jalan, Allah beri jalan yang hak, yang benar kepada kami buya. Jangan sampai kami salah buya, jangan sampai kami tak sosek buya. Ya, doan, minta doa ke buya tadi. Nyesel seangkunya buya. Iya buya, nak tantu kami dah buya.
kamilah jadi wali abdal sedewian, wali-wali malam matiah kami sedewian. Ha, tapi siapa? Ada wali kutub buya, wali khaus buya, Imam Mahdi pula turun buya. La ilaha illallah, taubatlah kalian mana yang mengakui petang. Bitaufiq, istihda'u doa, minta doa. Minta doa as-salih minhum, minta doa kepada para ulama. Berdoa, berdoa, minta doa. Buya doa, mohon doakan kami, buya, mohon doakan kami. Litaufiqi wal i'anati illa ay yaqta'aha bi tawfiqillahi subhanahu. Minta doa salih, minta doa kebaikan kepada ulama. Litaufiq, dengan taufik, dengan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita Allah sampaikan kepada maksud. Apa itu? Al-ilmul yaqinun bil ghaib, ilmu yakin dengan yang ghaib. Nah, itu dia. Ini minta doa kerja Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ay talabul hidayah, minta doa salih min ulama'il akhirah, bima'na dilalah ala taraqil haq wa isalu ilaiha. Litaufiq asarfal himmah. Mudah-mudahan Allah beri taufik, istiqamah, pertolongan kepada kita agar sampai kepada tahapan yang tahapan itu ilmu dan ma'rifah. Wa huwa ilmu yakin, dianya itu adalah ilmu yakin. Apa itu? Annalahu ilaha wahid, sampai tanda bahwa kita itu betul sudah memperoleh ilmu yakin. Annalahu ilaha wahidan la yusyrik la syarikalah, bahwa baginya Allah, bahwa bagi dirinya seseorang itu ada Tuhan. Ilahan akan Tuhan wahidan, yang satu. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya Allah. Allah tu satu. Allah tu satu. Tidaklah ada syarikat badannya Allah. Allah tak berkongsi. Tidak ada Tuhan anak, tak ada Tuhan bapa, tak ada Tuhan mak, tak ada bapa. La syarikalah. Ha, tu kalau kita sudah minta doa kepada ulama tadi dengan taufik dan pertolongannya, maka kita akan memperoleh ilmu yakin. Mana ilmu yakin? Mantap di dalam dada kita. Anna lahu ilahan wahidan, bahwa Allah itu satu, la syarikalah. Tidak ada kongsi atau syarikat baginya Allah. Huwallazi khalaqahu wa an'ama 'alaihi bi kulli hadzihi an'ami. Dan ianya Allah, allazi yang khalaqahu, telah menciptakan ia Allah akannya. Orang yang menciptakan kita Allah. Cepat kita sadar kalau wak mantap ilmu dan makrifat tadi. Allah yang menciptakan aku. Wa an'ama 'alaihi, Allah juga yang memberikan nikmat. Bikulli hadhihi ni'mah, seluruh nikmat-nikmat yang aku miliki hari ini itu adalah Allah yang memberi. Nikmat hidup, nikmat-nikmat makan, nikmat pakaian, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat seluruh daripada nikmat itu Allah yang memberi. Ini kalau orang yang sudah sampai kepada maqam ilmu dan ma'rifat tadi. Wa annahu kallafa syukru, Allah jugalah yang menganjurkan aku untuk bersyukur kepadanya. Wa amrahu bi khidmatihi, dan memerintahkannya, memerintahkan dan telah memerintahkan Allah dengan khidmat kepadanya. Wa ta'atihi, dan mentaatinya. Zahir wa batin, zahir dan batin, taat kepada Allah zahir dan batin. Kenapa Imam Ghazali membuat di sini taat zahir, taat batin? Karena memang ada taat zahir, ada taat batin. Taat zahir mana? Kasalah, seperti salat, itu taat zahir, nampak pergerakan kita. Zakat itu taat zahir. Ibadah-ibadah yang lain itu taat zahir. Meninggalkan zina itu tanda taat zahir. Meninggalkan riba, itu tanda taat yang zahir, nampak. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan, kalau orang yang Allah beri ilmu, Allah beri makrifat, maka dia mengetahui Tuhanku Allah yang memberi nikmat Allah, aku wajib bersyukur kepadanya, aku diperintahkan untuk berkhidmat kepadanya, dan aku diperintahkan untuk taat zahir dan batin. Zahir, salat, zakat, meninggalkan zina, meninggalkan riba, yang haram itu termasuk taat yang zahir. Taat yang batin mana? Kal ilmi billahi wa hubban lahu wa tawakkal alaihi. Dan taat yang batin itu dia ilmu dengan Allah,
mencintai Allah, tawakal kepada Allah, di dalam hati selalu merasa diri diawasi Allah, itu taat daripada taat batin. Merasa diri selalu diawasi oleh Allah, tidak ada kufur dalam hati itu pun, tak ada syirik dalam hati itu, termasuk daripada taat batin namanya. Awak banyak baru taat zahir atau taat batin? Zahir. Kita baru banyak taat, kita taat zahir. Salat nampak, wudu nampak, puasa nampak, tu taat zahir. Taat batin, kita belum banyak taat batin. Kenapa? Karena kadang masih ada buruk sangka kita kepada Allah. Diuji je dan tarik di Allah. Apa lagi alaikoha? Itu buruk sangka kita ke Allah. Baru susah masalah sedikit, alah langsung, ni apa je, Allah ujian apa je, ya Allah. Apa je, ya Allah. Itu orang taat batin kita. Jadi kita taat batin belum seberapa. Kita masih banyak daripada taat-taat zahir saja. Taat zahir itu okey. Nampak kalau taat batin kita masih belum. Maka ulama-ulama akhirat itu taat zahirnya sejalan dengan taat batinnya. Jadi taat batin itu ya sesuatu perkara yang memang maka disebutkan oleh ulama taat batin itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan taat zahir. Wah, taat batin belum, taat zahir kita baru semayang ya. Tapi yang batin tidak, dalam semayang tak kanang jua usaho, dalam semayang tak bawa jua kadai, dalam semayang tak bawa jua jua beli, dalam semayang tak bawa jua masalah kantor, dalam semayang tak bawa jua. Nah itu tandanya taat kita baru taat zahir, belum sampai kepada taat batin. Kalau orang yang taat zahir sejalan dengan taat batin, tidak ada itu. Allahu Akbar, yang besar itu memang Allah, tidak ada yang lain daripadanya. Tidak ada masuk jual beli nanti pasau tadi ke dalam semayang. Tidak ada masuk perdebatan kawan tadi ke dalam solat. Tidak ada masuk, tak ada masuk. Yang cuma ada dalam solatnya, Allah. Itu dia. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Itu ungkapan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi siwallah, ma fi qalbi illallah. Tidak ada di dalam hatiku, tidak ada di dalam hatiku kecuali cuman Allah. Tu orang taat batin. Gitu dia. Awak dalam hati awak banyak kabun sawit lah, rumah petak lah, ruko lah, boleh kandang ayam lah, tabik patin lah, boleh? Lontong lah. La ilaha illallah. Jadi kalau awak dalam tasawuf, kau memang banyak salah kerja awak, tapi dialah awak pun mohon kepada Allah. Kami mengaji tasawuf ya Allah, tapi kalau pun alun sempat kami mengamalkan, ampuni kami ya Allah. Bisa suatu saat kita mengamalkannya, ya mungkin karena memang zuruf keadaan belum kita mengamalkan. Tapi setidaknya dengan kita mengaji, kita mengetahui. Jadi kami dulu waktu mau mengaji Ihya Ulumuddin di Mesir dengan Syekh Abdullah Ahmad Ajin, Syekh kan tinggi. Ihya Ulumuddin lebih tinggi lagi daripada Minhajul Abidin. Ikan macam mana awak mengaji Syekh itu? Tapi tidak mengamalkannya. Tidak apa, penting kalian mengaji aja dulu. Kalian syabab. Syabab itu kan anak-anak muda. Anak-anak muda ngaji tasawuf lah mantap. Dulu orang tua-tua baru ngaji tasawuf. Kita dari muda mengaji tasawuf. Ketika tua cik mengamalkan aja besok lah. Begitu dia. Kalaupun Allah takdirkan bisa mengamal, kau tidak berubah pula jadi Fir'aun. Na'udzubillah. Ya Rabbi. Jadi, nah itu dia, tidak ada kecuali cuman Allah saja. Jadi orang yang sudah mantap, jadi dengan berlindung, dengan bermohon, dengan minta pertolongan kepada ulama, dengan minta doa kepada ulama, dengan minta fatwa dengan ulama, maka kita akan menghasilkan ilmu yakin. Yang ada di dalam hati itu telah Allah, tidak ada kongsi, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan nikmat seluruhnya.
Allah menyuruh kita bersyukur, Allah pun memerintahkan kita taat zahir dan batin. Wa hazzarahul kufra wadurubal ma'asi. Allah juga yang menganjurkan kita, melarang kita daripada perbuatan kufur dan bagian-bagian maksiat. Wa hakama lahu, dan Allah juga yang menjanjikan pahala. Al khalid in ata'ahu, yang kekal jika kita mentaatinya. Dan Allah juga yang menjanjikan iqab, azab. Al khalid in asahu wa tawalla anhu, Allah yang menjanjikan azab jika kita bermaksiat dan berpaling daripadanya. Allah azza wa billahi at-taufiq, insyaallah. Fa inda dhalika tab'athu hazil ma'rifah. Besok pekan depan insyaallah kita sambung kembali. Hadza wa billahi at-taufiq, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wahfadhum wa la tadurruhum wa fikum li ta'ati warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah futuhal arifina bik. Allahumma ij'alna min awliyaika wa ahli ta'atik. Allahumma arzuqna warzuq ahlana sihhata wal afiyata ya rabbal alamin. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى مرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.